Yo, halo what's up guys, kabar banget. Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue Imam Jaming di channel gue. Oh, gila, mata gue. Jadi, di konten kali ini gue bakal nge-vlog. Bukan nge-vlog sih, gue bakal review tempat tinggal gue yang baru. Oke, tungguin aja keseruan gue. Sabar ya, gue ngumpulin nyawa dulu. Iya guys ya, karena ini udah jam berapa ini? Ini udah jam 12:30. Mata gue masih belum. Oke. Ya guys ya. Awalnya gue tuh kayak rencananya sih gue mau nge-review sebenarnya sih kamar tempat gue tinggal atau rumah atau tempat tinggal baru gue ya guys ya. Tapi karena gue baru bangun, ya kan? Uset silau sekali ya, seperti cahaya mentari di pagi hari ya guys ya. Kalian bisa lihat ya, udah ada besar sekali guys ya, ukurannya 5 meter persegi kali 70 juta. Nah, jadi seperti biasa nih, yang gue lakukan di pagi hari itu adalah ini. Ya kalian semua tahu lah gitu. Gue bakal ini burung aja ada. Apa ya guys ya? Setelah kayak gue rasa-rasa gitu, udah lumayan lama juga gila kayak selang 5 bulan, 3 bulan, bahkan konten terakhir gue tuh udah 3 bulan yang lalu gitu. Itu sudah nggak bisa dibiarin. Gue sudah melewati ambang-ambang imunisasi jalan tol gitu, udah kelewatan batas. Dan inilah saatnya untuk gua kembali lagi seperti Naruto yang sedang menikahi Sakura gitu. Mana enak gua tuh. Tuh. Gua pokoknya doain aja semoga gua tuh dari video-video terakhir gua. Gua selalu berdoa gitu. Untuk comeback nonton, moga aja kali ini beneran comeback. Masih ada tak kebong aja mata gua guys, banyak ya guys. So guys, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeah. Jangan lupa kalian follow Instagram gue, Imam Jaming, G-nya 2. Dan jangan lupa kalian yang mau beli HP murah, aman, terpercaya, second berkualitas, langsung aja ke Jaming Store. Langsung aja kemana? Jaming Store. Langsung aja kemana? Jaming Store. Kemana? Jaming Store. Oke. Okay. Nah, jadi di sini kalian ini sebenarnya ya gue juga gak tahu ya nemenin gue ngapain, tapi ya seperti ada bunyi-bunyi blub-blub-blub. Jadi kalian udah tau lah ya gue ngapain tanpa harus gue jelasin. Jadi bisa dibilang vlog kali ini kalian awalnya gue mau review gitu, tapi kenapa kalian menonton keseharian gue? Ya udahlah pokoknya terserah dah. Mau jadi nyiga apa tonton terus keseharian gue. Oke guys, gue habis apa ya ini ya buang air. Lemes gue. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Jadi gue mau ngasih tau ke kalian bahwa rumah gue ini gede sekali ya guys ya. Kalian bisa lihat nih, rumah gue tuh ada berapa pintu. Ada lantai 1 dan banyak keluarga-keluarga gue yang ada di bawah nah. Jadi kalian lihat, nih banyak keluarga-keluarga gue nih di sini. Terus di atas juga masih ada lagi ya guys ya. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu tempat gue tinggal, tempat atau yang bisa dibilang kamar gue gitu. This is my home, and already my home, guys ya. Gak usah lama-lama nih, kita mulai dari pintu luar dulu. Oke guys ya, kalian bisa lihat nih kamar gue nih, yang ada tulisannya Kampung Bebas Narkoba ya guys ya. Nih kalian bisa lihat, Kampung Bebas Narkoba. Oke, kita bisa lihat, di sini ada rak sepatu, sendal gue, dan juga jendela guys ya. Nah, langsung aja kita masuk guys ya. Ini dia rumah baru seorang YouTuber Imam Jaming ya guys ya. Kita mulai dari sisi sebelah kanan dulu. Di sini lagi ada galon ya guys ya. Kalian lihat ya galon ya guys ya, galon kosong guys ya nih. Di sini juga ada botol. Ini botol air minum gua nih, lucu banget, gua beli di Shopee guys ya, itu endorse ya. Di sini ada teko air panas. Nah, di sini adalah tempat-tempat ya rak baju ya, bisa dibilang ini ya buat gantung-gantungan baju nih. Sabar guys, kameranya buram. Nah,
gantungan baju gua, di sini ada sepatu-sepatu, tuh. Ada sepatu-sepatu ya guys ya. Di sini ada helm. Wah, ini guys. Ada silver play button. Di sini ada kerjaan gua, packingan-packingan. Ini ada oli, itu ada lampu diskotik, ini dan lain-lain. Oke. Masa lama-lama langsung kita geser ke sini. Di sini ada kipas. Di sini ada Iron Man. Ternyata selama ini di sini ada Iron Man, guys ya. Kalian bisa lihat, guys ya. Nah, di sini ada tempat-tempat baju kotor gue. Nah, tempat-tempat baju kotor di sini ada colokan gitu. Jadi kemarin gue ngechat, ternyata ininya blown banget, gue baru gue copot. Meleok, guys ya. Di sini ada ya tempat buat gantungan baju lah, guys ya, nih gantungan-gantungan baju nih. Jadi baju-baju yang udah gue pakai di sini. Sekarang ini baju yang belum dipakai. Nah, kita balik ke sebelah sini. Di sini ada lap kaki hidup gue seperti ini. Nah, guys ya, di sini ada lap kaki. Ini lap kaki juga gue beli di Shopee. Semua barang-barangnya di sini gue beli di Shopee ya, guys ya. Ini bisa mengering sendiri. Nih, ada juga kotak sampah waste bin. Nah, kalian bisa lihat waste bin. Nah, di sisi sebelah sini, sorry guys ya, agak berantakan kamar mandinya karena emang ini belum direnovasi dan di sini ada bolong-bolongan manja ya guys ya. Kalau kalian lagi berak, kalian bisa melihat bolongan manja. Ada piring dan air bekas gue makan semalam bakso. Di sini ada handuk, di sini ada pel. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sikat, di situ ada... Oh, tidak. Oke, nggak usah dilihat lah, ini kamar mandi busuk sekali guys ya. Langsung aja. Nah, di sini ada karpet. Di sini ada karpet, hidup gue seperti babi ngepet ya guys ya. Ini karpet. Ini ada ada bantal ya guys ya. Ini kasur gue lagi gue berdiriin guys karena gue lagi ngurusin kerjaan handphone. Nah, buat kalian yang mau beli handphone langsung aja ke Jomin Store. Nih, gue lagi tidur di bawah. Biasa sih ini kasurnya itu gue kelotokin ke sini. Maksudnya bukan kelotokin ya guys ya, gue tidurin, tapi ini gue lagi pengen tidur di lantai, jadi ya udah. Nah, di sini juga ada bantal. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, di situ ada ring light. Di sini ada kaca guys ya, di sini ada kaca, hidup gue seperti kaca, yo bro bro, gila. Jadi sekarang ya guys ya, sudah tidak tinggal di salon lagi ya guys ya. Sekarang kita sudah punya rumah sendiri yang besar sekali guys ya. Kalian bisa lihat tuh rumahnya besar sekali. Gue bisa berpindah ke sini, berpindah ke sana, berpindah ke sini ya. Nah, terus di sini ada hordeng ya guys ya. Nah, di sini ada hordeng, gimana di sini? Nah, sini. Sini ada hordeng. Nah, di sini juga guys ya. Ada ini guys nih. Ini apa namanya? Stella. Jadi ya terus usah bisa menyemprot-nyemprot hidup kalian yang sangat miska. Bisa kering. Waduh guys, keinjak HP gue guys. Nah, di sini guys ya, di sini ada koper gua, di sini ada sajadah. Di belakang situ enggak ada apa-apa sih. Tuh, gila guys ya. Di sini ada lampu hidup gua seperti lampu hidup gua seperti lampu-lampu jalan. Nah, di sini ada baju gua lagi. Guys, ada sempak gua ya guys ya. Nah, di sini ada baju, di sini ada ini masker-masker gua, terus tempat-tempat buat handphone apalah segala macam ya dan lain-lain ya, kan bisa lihat tuh. Di sini ada bunyi tuh guys. Di sini ada stop kontak. Ya, ini namanya stop kontang. Stop kontang-kontang. Ini ada yang buat galon nih guys. Galon gua juga habis, ini mau dicas. Ini guys. Di sini ada handphone nih, di sini ada makanan. Di sini ada celengan. Di sini ada celengan. Ini buat yang lece, ini buat yang ngejip. Di sini ada speaker. Di sini juga ada hordeng. So guys, nah menurut kalian, gua mau, wah gila ganteng sekali nih harap. Nah, menurut kalian gimana ya? Gua kan ini udah lagi kosong nih, tembok masih kosong. Kosong banget ya guys ya. Menurut kalian enaknya gue beliin apa gitu temboknya? Apa gue kayak isiin stiker? Apa gue pakai wallpaper? Apa gue beli PC gaming? Apa gue ya apa aja gitu? Apa gue apa gitu? Pokoknya kalian bisa komen di bawah, bantu gue buat ngerenov kamar gue gitu biar jadi bagus, biar kayak ya jadi bagus lah seperti kamar itu bergaming guys. Oh iya, satu lagi di sini ada yang spesial. Di sini ada lampu ini bisa berubah. Oke, tunggu dulu, wait.
Ya, Agnesia ini sebenarnya sih kalau ini sih bisa ungu sih bisa bidir. Jadi ini adalah smart smart lamp atau smart home smart lamp, smart lampu. Nah, jadi sebenarnya kalau dia malam tuh cakep banget warnanya, guys, nih malam. Cuman ya kayak karena siang jadi nggak gitu kelihatan. Nah, gue itu mau beli LED strip nih, guys. Gue taruh di ujung-ujung sini tuh mengelilingi gitu. So, pokoknya nggak usah banyak basa-basi, guys, ya. Ini ada pintu, tuh, itu ada tembok. Nah, sekian aja video review kamar gaming dari gua. Ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang ada saran gua bikin konten apa, langsung aja komen di bawah. Gak usah berlama-lama. Thanks for watching and salam sukses. Mantap.